Halo guys, welcome to Ricky BW. Hari ini kita mau reaction yang serem-serem lagi, yang kalian tunggu-tunggu juga. Yaitu tentang penampakan kuntilanak dan pocong oleh YouTuber Danang Setioko gitu kan guys. Pokoknya ini orang gokil banget, kan? Oke, kalian penasaran? Let's go. Dari teman-teman, ya, dikira saya itu abal-abal nggak mau deketin kamera. Oke, saya deketin. Cuma syaratnya satu, bro. Karena kita harus deket banget, itu dia itu sangat takut sinar ya. Jadi kita matikan baterai, kita pakai flash itu, pakai flash handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, dia goyang-goyang, bro. Ya Allah. Sebentar, bro. Sebelum dia pergi, kita mati pakai flash yang mana aja. Daripada sia-sia deket-deket, dia langsung pergi, bro. Perhatikan mukanya, bro. Ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah. Baunya, bro. Coba saya paksakan diri, bro. Tapi saya tutup hidung ya. Bau banget. Ya Allah. Assalamualaikum, terima kasih. Kurang lebih seperti itu mukanya ya, bro ya. Seperti itu ya mukanya. Oke. Coba kita soalnya enggak berani deket-deket banget ya, bro ya, kecuali sebentar. Soalnya kan saya kan seringnya nempel dia langsung lari, itu trik saya, bro. Kalau deket-deket itu kelamaan kayak tadi, bro. Bau banget. Oke ya teman-teman, saya mau pasangin selempak ke dia ya. Alhamdulillah. Si Ukti nongol juga, bro. Setelah 3 hari, bro. Astagfirullah. Alhamdulillah. Tenang itu rokok ya, bro. Hui. Ayo, bro. Saya ambil ranting dulu. Lihat jelas gak, bro ya? Ini ya, ini bukan warna merah, ini hanya warna putih. Coba, mari kita dekati ya. Saya menggunakan cahaya flash biar tidak terburu-buru kabur dia sebelum teman-teman melihat jelas. Saya mau mereview ya. Oke ya, saya mau mereview dia.
Assalamualaikum Ukti. Alhamdulillah. Setelah 3 hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa kamu minta tolong? Teman-teman, dia minta tolong ya. Coba. Kamu minta tolong kenapa? Hah? Aduh, sangat masih baru banget, Bro. Masih berlumuran darah ya. Permisi ya. Saya bukan niat mengganggu atau apa-apaan kamu ya. Saya hanya pengen nunjukkan ke teman-teman. Banyak belatungnya, Bro. Serius, Bro. Astagfirullah. Dia minta tolong, Bro. Merintih dia minta tolong. Kamu ini kenapa minta tolong? Coba kamu bisa transfer isi apa tujuan kamu minta tolong ya. Dia adalah sosok Jin Korin dari korban kecelakaan ya. Dia masih sangat baru, Bro. Dia masih sangat baru. Sehingga lukanya pun yang ditimbulkan. Tuh, ada yang mengganggu ya. Kamu jangan menghalangi kamera, please. Ya. Saya hanya menunjukkan teman-teman ya. Kamu jangan menghalangi kamera, please. Dia merintih kesakitan, Bro. Ini Jin Korinnya perempuan yang kecelakaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belatung semua, Bro. Lihat sendiri. Biar puas. Oke, nanti saya doakan kamu. Biar kamu bisa tenang ya. Padahal kamu kan Jin Korinnya, bukan arwah aslinya ya. Oke, besok saya doakan kamu. Nanti saya kamu kasih tahu namanya kamu siapa ya kepada saya ya. Dan juga saya terima kasih kamu udah berani nongol selama ini dan sekuat ini. Oke, sekarang kamu boleh pergi. Bismillah.